Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita untuk video kali ini. Korang semua apa khabar? Tasha doakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik selalu. Seperti yang korang tengok dekat Tasha punya title hari ini, Tasha nak buat video haul, iaitu haul daripada Lovito. Lovito ni adalah salah satu brand baju daripada China. Sebenarnya bukannya brand yang macam cikai-cikai punya, dia ada official store mall gitu dekat dalam app Shopee. Dalam Lovito Mall tu macam-macam ada. Banyakannya adalah baju wanita lah. Ini kali kedua Tasha shopping dekat Lovito. Sebabnya yang masa first Tasha shopping dekat Lovito tu kan, Tasha rasa macam tertarik lah dengan dia punya kualiti, bagus. Kain pun ada satu yang Tasha pakai, kain tu Tasha selalu pakai. Sebab kain tu best. Okay, so jom teman semput. Semput laju sangat bercakap. Dah tahulah dia laju nak pergi mana. Takut korang tinggal Tasha kot. Sebelum tu, kalau korang nak lebih discount masa shopping dekat Lovito, first kali korang kena pergi dekat Shopee main page and then korang search yang bahagian atas tu, masukkan keyword Lovito Natas and then just search je. Lepas tu dia akan keluar free voucher yang warna pink tu. Ha, korang klik dekat free voucher and then korang boleh menikmati voucher daripada Lovito up to 50%. Okay, happy shopping! Tasha sebenarnya tak ingat Tasha beli apa. Sebenarnya beli baju yang apa, baju dengan seluar. Sebenarnya Tasha beli yang jenis saiz yang agak besar sikit lah. Sebab Tasha tak nak beli baju maternity. Sebab kalau baju maternity tu pakai sekejap je kan. So Tasha shopping juga baju biasa. Cumanya Tasha ambil saiz yang agak besar sikit lah. Dan walaupun Tasha dah bersalin nanti, Tasha kurus sikit pun, mungkin Tasha akan boleh pakai lagi baju tu. Ini dia. Ya. Okay. Wah. Banyak. Satu ni adalah scrunchies. Free gift tau. Rasa ni dua ni adalah free gift. Ada stocking dengan scrunchies. Ada handbag. Ada 5 baju. Seluar 2 helai. So Tasha nak buka handbag dulu. Ni. Cantik. Wah, cantik lah korang. Dia macam klik macam tu. So just buka je macam tu. Apa ni? Oh, okay. Ya, dalam dia. Dalam dia macam ni je. Dia tak ada another pocket ke apa ke. Dia one side macam ni je. Satu macam tu je. Ni so dia bagi tali. Sekejap kita pasang. Ha, ni dia punya bag. Cantik cakap. Cantik-cantik. Kita suka. Dia warna dia bukan yang warna putih sangat. Dia macam warna off-white macam tu. Ya, ni yang comel sebenarnya. Kita suka ni. Dia macam tali-tali gitu. Lepas tu Tasha ada beli seluar. Kita buka seluar dulu. Okay. Selain jenis bergetar, kita ambil saiz XL seluar ni. Alamak, tapi dia labuh. Tasha kena pakai kat sini. Ni ada poket dekat tepi. Ha, ada poket kiri, ada poket kanan. Dan ada tali kat depan. Kalau kita macam longgar, kita boleh ikat. Kalau kita nak besarkan lagi, kita boleh tarik macam tu. Warna brown. Tasha suka seluar ni, sangat selesa bagi Tasha. Lagi-lagi dekat bahagian pinggang ni, Tasha boleh pakai sampai ke atas. Ha, maknanya cawat dia tu labuh dan boleh pakai sampai ke atas lah. Selesa untuk perut. Cumanya dia agak labuh sikit. Tak apa, labuh tu kita boleh potong. So far, okay. Tasha suka. Lepas tu, ada beli lagi satu seluar. Tada! Ini pun seluar juga. Warna putih. Dia punya kain kan macam seluar tracksuit. Dia macam kain seluar tracksuit. Macam ambil saiz XL. Oh, besar pinggang dia. Yang sengam lah untuk Tasha. Tasha boleh pakai lama lah. Cumanya dia agak jarang. Jarang tak? Tasha rasa dia jarang sikit kot. Kalau nak selamat kena pakai legging lagi dekat dalam. Tengoklah nanti macam mana Tasha pakai seluar ni. Tengok nanti, okay. So, pinggang dia besar, so sangat-sangat selesa kalau Tasha. Ni sebab Tasha ambil saiz XL. Kalau korang kurus, ambil saiz yang ngam-ngam lah. Dia ada saiz S, M, L. Yang ni Tasha ambil saiz XL. Seluar ni pun okey, Tasha suka sebab Tasha ambil saiz XL kan. Jadi dia nampak agak besar. Tapi so far okey je. Dia punya pinggang tak terlampau ketat dan tak terlampau longgar. Masalah yang sama dia labuh. So kita potong je nanti. Kita alter je. Lepas tu, kita tengok baju pula. Baju yang pertama.
Dia jenis kain setting macam ni. Tasha tak pernah ada baju yang kain setting macam ni. Ya, Tasha nak cuba sebab Tasha tengok orang yang pakai tu cantik. So, Tasha nak try lah pakai juga. Tapi dia macam berkilat-kilat sikit. Tak apa, kita try. Kita try nanti. Dia tahu cantik kan? Dia cantik sebenarnya. Dia punya warna hijau ni. Nanti kita nanti tengoklah macam mana Tasha pakai. Kita gayakan Tasha. Yang ni Tasha ambil size M. M. Tasha in love sangat dengan baju ni. Mula-mula nampak macam macam belik kan, sebab dia macam kain berkilat gitu. Tapi bila pakai sebenarnya dia cantik sangat. Lagi-lagi warna yang hijau mint macam ni cantik. Cumanya bahu tu agak jatuh sebab Tasha ambil saiz yang besar sikit kan. Dan dekat perut dia tak terlampau ketat. Actually dia nampak sikit lah bump tu, tak boleh nak tutup. Tapi kita kena tutup dengan tudung itu okey lah kot. Cumanya kalau perut dah terlampau besar sangat mungkin tak sesuai. Next, Tasha ada baju ni, baju petak-petak, baju zaman muda-mudi, zaman-zaman remaja. Kalau nak nampak muda, pakailah baju yang macam ni kan. Dulu masa zaman belajar, banyak sangat kemeja macam ni yang Tasha beli dekat bandar. So dah lama tak beli, nampak pula ada dekat Lovito, Tasha terus pilih lah satu yang macam ni. Cuan adalah size L. Tasha ambil saiz L sebab Tasha takut kecil. Tasha takut kecil dan singkat. So kita tengok. Dia tak singkat sangat, dia labus. Tak, dia tak terlampau singkat. Dia ada agak labus jugalah sebab Tasha ambil saiz L. So berat Tasha sekarang ni 50.8. So tinggi Tasha 154. Tasha saiz L ni ngam. Dia tak terlampau pendek, dia tak terlampau besar. Ini adalah salah satu baju favorite purchase Tasha untuk kali ni. Tasha sangat suka. Tasha bagi 10/10 sebab kain dia best, lengan dia best, lepas tu dia punya labuh tu ngam-ngam bawah punggung. Ha, lepas tu kan dekat bahagian perut tu macam tak menampakkan sangat lah kita punya bump tu, which is Tasha suka. Lepas tu baju ni kan dia buat kita punya look tu nampak lebih casual. Tasha suka sangat. Lepas tu dia beli 3 baju yang sleeveless, tak ada lengan sebab Tasha nak pakai dengan cardigan. Tapi baju ni jenis yang besar dekat perut lah. Cantiknya kain dia. Dia lengan macam ni, lepas tu dia panjang. Panjang dia sampai peha, sampai betis mungkin, sampai betis. Ambil yang ni size L. Tasha ambil size L besar sikit. Nak pakai dengan cardigan. Dia macam ala-ala dress lah. Dress pakai dengan cardigan. So Tasha nak matchingkan dengan seluar yang putih tadi. Tasha suka sangat sebenarnya dengan dress ni. Cumanya sebab dia jenis dress yang straight cut daripada atas sampai bawah. Jadi kita punya perut tu akan nampak sedikit lah. So kena pandai-pandai lah tutup. Lepas tu dekat bawah dia ada belahan dekat tepi peha tu. Cantik. Dia nampak sangat elegan dan Tasha sangat suka. Siapa kata kalau pregnant tak boleh melawar? Boleh je. Tada, yang ni pun sleeveless punya baju saiz M. Dia yang jenis macam ni, pasti ikat dekat belakang kat leher tu. Cantik. Pasti dia punya kain ni yang jenis macam plated punya kain. So kalau macam perut dah besar nanti pun dia taklah nampak sangat. Cantik lah. Siapa kata kalau kita pregnant perut besar tak boleh nak berfashion kan? Boleh lah pakai nak pergi macam majlis orang kahwin ke, yang macam casual punya majlis ke, nak jalan-jalan ke kan? Cantik lah sikit. Dress ni pun antara one of my happy purchase untuk kali ni sebab Tasha suka dengan dia punya jenis plated tu. Sebab plated tu buat baju tu lebih nampak besar. Jadi dia selesa lah walaupun perut kita besar, still akan rasa selesa sebab banyak ruang di sekeliling baju tu. Ha. Dan lagi satu Tasha perasan, bila Tasha pakai baju ni, Tasha nampak lebih kurus. Ke Tasha je yang perasan macam tu? So far Tasha recommend kalau korang nak beli baju ni. Sangat cantik. Last one adalah ni. Ni pun cantik sangat. Tasha sebenarnya suka dengan warna dia. Tada, cantik kan? Yang ni pun dia sleeveless. Ni Tasha ambil size M. Tasha ambil size M. Belakang dia ada zip. Ni kita, kalau kita muslimah tapi kita nak pakai baju macam ni, kita boleh je gayakan dengan cardigan, pakai skirt pun cantik juga. Punya tali ni ada ni adjustable dekat belakang.
semasa terlampau besar, kita boleh adjust lagi, bagi pendek supaya ngam lah dengan kita punya badan. Dress ni pun Tasha recommend untuk pregnant mummies dekat luar sana sebab dia memang jenis yang besar dekat bawah dada. So, kalau perut kita dah besar pun, kita still akan rasa selesa lah dan dia tak nampak sangat lah bum tu ketat ke apa ke dengan baju ni. Tasha selesa pakai baju ni dan Tasha suka dengan dia punya warna. First kali, warna dia cantik macam ala-ala Cinderella gitu kan. Dia punya labuh pun sampai ke Tasha punya lutut, which is Tasha suka lah. Okay. Itu sahaja Tasha punya haul baju-baju daripada Lovito untuk kali ni. Ada satu lagi last kali. Ini adalah free gift sebab ada certain baju yang dia akan bagi free gift. Lepas tu pula kita punya free gift tu kita boleh pilih. Adalah dia bagi pilihan apa-apa free gift yang ada kat situ, so kita boleh pilih. Tasha pun ambillah satu scrunchies ni. Cantik. Okay lah. Boleh. Scrunchies. Ada stocking. Stokin ni ada bentuk bear macam ni. Warna orange. Tasha dah pernah ada dah stokin Lovito ni hari tu dan sedap untuk dipakai. So Tasha pun ambil lagi satu free gift stokin daripada Lovito. Tasha rasa sampai sini sahaja dulu Tasha punya haul baju-baju daripada Lovito. Kalau korang suka dengan video ni, boleh tekan butang like. Kalau korang ada nak tanya apa-apa berkenaan dengan baju ni, size ke, jenis kain ke, apa ke, just comment je dekat bawah, nanti Tasha reply. Dan kalau korang suka dengan video-video Tasha dan nak tunggu lagi next video, boleh hit the subscribe button, okay? Lagi next video, terima kasih kerana sudi menonton daripada mula sampai habis. Jumpa lagi next video, okay? Assalamualaikum. Take care semua. Bye-bye.